Tari Baduy salah satu dari warisan budaya tak benda Indonesia dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Tarian ini telah mendapatkan penetapan sejak tahun 2017 sebagai warisan budaya tak benda dari pemerintah Indonesia. Tari Baduy termasuk dalam tarian folk klasik atau tari rakyat dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tari Baduy merupakan tari religi yang dimodifikasi dan diselaraskan dengan tradisi dan kebudayaan. Tarian ini ditampilkan bersama atraksi pencaksilat dari Padepokan Satrio Tomo pada 16 September 2024 saat deklarasi program Kampung Iklim atau Proklim di Dusun Sangurjo Turi, Kabupaten Sleman. Mungkin saya akan menerangkan sedikit sepaham saya, ya. Sepengetahuan saya bahwa tari Baduy ini muncul kurang lebih di era tahun 60-an. Dulu tari Baduy ini memang ada itu untuk menyamarkan olah bentuk ilmu kanuragan. Jadi pada zaman dahulu simbah-simbah kita dalam mengolah kanuragan untuk menyamarkannya dari bangsa Belanda pada saat itu dengan menggunakan media tari. Jadi sebenarnya makanya gerakannya pun gerakan-gerakan seperti bela diri ataupun gerak-gerak silat yang digunakan. Adapun tujuan utamanya adalah selain untuk menyamarkan gerakan olah kanuragan juga sebagai sarana ataupun prasarana untuk kita mensiarkan agama Islam pada waktu itu. Makanya dalam tarian Baduy ini lagu-lagunya bernafaskan islami, ada seperti solawat seperti tadi, kemudian puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas kurang lebihnya. Tari Baduy yang dikombinasikan dengan pencak silat sangat selaras jika dikombinasikan dengan pencak silat. Yang pertama bahwa kita sebagai generasi muda tentunya bangga dengan leluhur-leluhur kita. Kalau saya di Ngayogyakarta Diningrat, tentunya leluhur kami yang ada di Jogja, ini karakter ini sangat-sangat kami fahami bahwa ini merupakan tinggalan atau warisan leluhur kita untuk menata pribadi. Jadi dengan silat kemudian dengan adanya tari-tarian, kenapa ini kita gabungkan dengan Baduy? Karena Baduy ini sebenarnya adalah tari yang disamarkan dan itu adalah gerak-gerak dari olah kanuragan. Nah, tadi yang disampaikan Mas Eko, munculnya di era-era tahun 60-an itu karena pada waktu itu marak ada kesenian-kesenian tradisional pemuda itu dari orang-orang atau dalam bahasa secara umumnya komunis waktu itu. Sehingga dari teman-teman pada waktu itu generasi muda yang tentu saja karena di Yogyakarta ini leluhur kita adalah prajurit kesultanan, maka tarian ini dibungkus dengan olah kanuragan yang kemudian jadi sebuah pertunjukan tarian namanya Tari Baduy. Nah, sehingga kita munculkan kembali bahwa tari ini akan kita kolaborasi dengan kanuragan atau pencak silat. Sehingga masyarakat tahu bahwa sebetulnya ini bisa kita kembangkan kepada generasi yang selanjutnya. Desa Proklim Sangurjo tidak hanya berjuang melawan perubahan iklim. Desa tersebut juga terus mengupayakan pelestarian budaya berupa tari Baduy dan pencak silat. Para sesepuh di Desa Sangurjo berharap seni budaya tersebut terus dilestarikan dari generasi ke generasi.